mikir dong, tonton arek-arek itu seneng ya. Mengayun. Mengayun terus pelantitan kayak zaman-zaman kayak monyet kita ya gitulah. Kalau dikasih tali seperti itu kita akan cenderung untuk meniru gerakan-gerakan monyet ya. Primitif. Jadi emang disediakan berbagai arena mainan supaya anak-anak itu tidak hanya duduk ya sebenarnya di sini ya sambil menikmati suasana di sini. Terus ada itu juga ada kayak binatang juga. Dikasih kesempatan anak-anak untuk apa petting, megang binatangnya, Cak. Terus itu juga ada mainan juga ini kayak duck race. Duck race ya. Duck race di sini ini juga mereka sedang berlomba. Jadi emang inilah kegiatan di Amerika itu kayak gini. Terus kalau misalnya biasanya kalau weekend atau akhir pekan kalau cuacanya bagus memang cenderung orang Amerika itu keluar ya, Cak. Keluar ya. Karena gini, karena waktu musim dingin nanti mereka kebanyakan di rumah. Di rumah. Mumpung cuacanya bagus, mau diput apa ditowok-towok di katak-katak nih di keluar menikmati suasana di luar sebelum nanti ngedekem di rumah seperti beruang hibernasi ya. Nah, ngomong Halloween ya. Jadi emang di Amerika juga ada tradisi tadi sudah disinggung sedikit tradisi Halloween yang sudah lama. Ya. Nah, itu masa-masa terakhir biasanya pas Halloween itu kan akhir-akhir Oktober ya, Cak ya. Anak-anak diajak keluar, minta permen trick or treat namanya. Gitu ya. Jadi dikasih minta permen atau misalnya mereka pakai kostum-kostum yang lucu-lucu, ada yang lucu-lucu, tapi ada juga yang menakutkan. Menakutkan, dan itu sudah berlangsung ada sejarahnya sendiri. Meskipun asal usul yang sebenarnya itu apa juga masih belum menjadi perdebatan ya. Tapi yang jelas itu menjadi peristiwa yang ditunggu-tunggu. Dinanti-nanti anak-anak. Dan juga anak-anak, orang-orang dewasa pun juga menggunakan pakaian, kesempatan untuk senang-senang, untuk mengekspresikan keinginan-keinginan waktu terpendam waktu masa kecil mungkin ya. Anda jadi karakter yang berbeda dari sehari-hari. Nah ini ada liputan tentang Creepy Clown. Creepy Clown. Badut biasanya hadir untuk membuat kita terhibur. Tapi kini badut punya konotasi menyeramkan. I think they're really scary. I don't know. I guess from it when I was little, I seen it before and I just been terrified ever since. The mask. You don't know what's behind the mask. That's what it is. Yeah, I don't know. I think they're quite creepy. Sejarawan dan mantan badut profesional ini tidak heran dengan ketakutan tersebut. My theory, based on the evidence, is that the image of the clown as the little kid's friend and as the ideal of sweetness and light became so overblown, so inflated, that it had to be popped. Jadi, banyak yang lalu membuat badut menjadi sosok yang sinis, bahkan ditakuti. Tapi terlepas dari fobia yang terjadi karenanya, tidak sedikit orang yang masih ingin menjadi badut yang menghibur. Seperti mereka yang bersekolah di The Clown School di Los Angeles ini. Mereka ingin mengembalikan fungsi tradisional badut. If I spent all my time trying to combat that and telling those people to be quiet, I would have no time to do anything else, to actually pursue what clown actually is, which is a positive in a creative, imaginative presence in our lives, a manifestation of all of our desires to pursue pleasure and pursue fun and connect with each other on those levels. Menurut Lisa, yang dikenal sebagai Sissy the Clown, hubungan antar manusia dalam suasana menyenangkan itulah yang menyebabkan badut akan terus populer. How often do you get a chance to really laugh or be silly and have fun? I think people are attracted to that. To the laughter. And what I do as a professional children's entertainer is I bring that sometimes to children who may not have had a chance to even laugh that day or that week. And the opportunity to bring laughter, I think that's what attracts people to clowns. Tambahnya, selama ada anak-anak, profesi badut akan tetap langgeng. Dari Los Angeles, tim VOA. Kutuk ya, Ning ya. Bisa dilihat saya melu, mana longgo? Longgo, kanak nih Cak. Jadi namanya pedet itu juga senang dilus-lus. Tadi kita lus-lus ya, itu juga loh, duduk. Mambu ya? Ya yes, begitulah, mambunya pedet. Tapi sampean senang toh, kalau di gulai atau di kapaknya itu. Nah sampean? Lah aku gak tuyan daging kok. Daging daging sapi gak tuyan, daging merah gak tuyan ya. Tadi kita bercerita tentang hal yang menakutkan ya, Halloween. Tapi memang kenapa identik? Badut itu kok medeni, Cak? Sebenarnya itu juga aneh, karena kan kalau di sirkus-sirkus, badut itu tidak medeni kan. Tapi kemudian di film-film Hollywood, juga sering kemudian diplesetkan, menjadi ada sejumlah badut yang berbuat jahat. Entah itu merampok, kemudian membunuh orang. Dan itu nggak tahu saya ceritanya seperti apa ya.
Jadi karakter terselubung karena nganggo topeng. Topeng, ya. Mungkin seperti itu. Nah, Dulur, kita akan masih ngobrol tentang masalah musim gugur dan juga peringatan perayaan Halloween di Amerika. Dan kita berada di sebuah pertanian di Virginia. Tapi setelah yang satu ini.